Welcome back in my channel. Nah, di video aku yang ini, sesuai judul yang kalian baca, aku mau kasih tahu kalian gimana caranya menebalkan dan memanjangkan rambut secara cepat dan alami. Jadi, caranya itu gampang banget. So, kalau kalian mau tahu, just keep on watching. Nah, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu adalah cuma satu, yaitu lidah buaya. Nah, ini dia. Kita hanya butuh lidah buaya, kira-kira 2 atau 3 lidah buaya sesuai tebal dan panjang rambut kalian. Jadi, semakin panjang dan semakin tebal rambut kalian, maka kalian membutuhkan lidah buaya semakin banyak. Kita butuhkan dari lidah buaya ini adalah gel yang di bagian dalam lidah buaya ini. Jadi caranya, kalian tinggal potong dulu durinya untuk membuang, kemudian kalian belah lidah buayanya, kemudian kalian ambil gelnya menggunakan sendok dan diletakkan di mangkuk. Aku akan praktekkan gimana caranya. Nah, aku udah potong duri lidah buaya, kemudian aku udah belah, jadinya seperti ini. Nih, gel yang di sini itu yang kita pakai. Jadi caranya, kalian tinggal serut menggunakan sendok seperti ini. Ini diletakkan di mangkuk. Ini diletakkan di mangkuk. Aku udah serut lidah buayanya, jadinya seperti ini. Aku pakai 2 buah lidah buaya yang seukuran ini. Jadi kalau misalnya kalian punya rambut yang lebih panjang atau lebih tebal, kalian boleh pakai 3 atau 4 batang lidah buaya seukuran ini, atau bebas tergantung panjang dan lebatnya rambut kalian. Karena lidah buayanya masih menggumpal seperti ini, itu akan susah diaplikasikan ke rambut. Jadi untuk mempermudah, kita akan blender lidah buaya yang masih menggumpal ini. Aku akan blender dulu lidah buayanya. Nah, ini adalah lidah buaya yang udah di blender, jadi hasilnya seperti ini, cair begini ya. Jadi itu akan mempermudah kita untuk mengaplikasikannya ke rambut. Sekarang kita tinggal pakai lidah buaya ini ke rambut kita. Aku akan aplikasikan langsung lidah buaya ini ke rambut aku. Jadi caranya, tinggal menggunakan sendok ini diambil sedikit, kemudian dituang ke kulit kepala, terus dioles seperti ini sampai merata ke seluruh kepala kalian. Jadi rambutnya itu harus semuanya kena. Nah, aku udah aplikasiin semua lidah buayanya ke rambut aku, jadinya seperti ini. Kalian harus lebih fokus ke bagian akar rambut kalian dan ujung rambut kalian. Pastikan lidah buaya benar-benar merata di rambut kalian. Nah, sekarang yang kalian butuhkan adalah shower cap untuk menutup rambut kalian supaya tidak kemana-mana. Nah, aku udah bungkus rambut aku seperti ini. Sekarang kalian tinggal tunggu 20 menit. Kemudian kalian keramas menggunakan shampoo dan conditioner. Aku sangat saranin kalian pakai conditioner agar membuat rambut kalian lebih lembut. Nah, aku mau keramas dulu ya setelah menunggu 20 menit. Dadah. Halo guys. Nah, aku udah keramas rambut aku. Aku udah pakai shampoo dan conditioner. Jadinya seperti ini deh. Nah, masker rambut lidah buaya itu kalian pakai 2 kali seminggu, itu udah cukup banget. Nanti udah kelihatan banget rambut kalian bertambah panjang dan bertambah tebal. Sekian dulu video aku untuk kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke seluruh teman-teman kalian. Terima kasih. Dadah.